Yo, what's up? Welcome back with me, Reza Rapsi Gamers. Ganteng, everybody. Malam minggu ini gue belum bikin vlog sama sekali, jadi sekarang gue mau menceritakan sedikit kejadian tentang hari ini, yaitu nyokap gue tiba-tiba blusukan, gak ada kabar, gak ada berita, gak ada apa-apa. Tiba-tiba doi datang, dan lu tahu apa yang dia lakukan? Doi bawain gue nastar banyak banget. Tapi gak cuman itu, gak cuman bawa nastar, nyokap gue tiba-tiba bawa foto-foto gue waktu gue masih muda. Jadi sekarang gue mau nostalgia sedikit kejadian-kejadian waktu gue kecil yang terabadikan dalam kamera. Ya sekarang gue duduk udah agak majuan, di hadapan gue udah ada foto-foto waktu gue masih kecil. Okay, let's start from waktu gue masih kecil banget kali ya. Anjing, gue malu banget. Did you see this? Ini anak siapa? Anjing, kecil banget, lu lihat gak? Astaga, udah kecil, kurus. Ini gue lupa ini waktu gue umur berapa, lu lihat fotonya aja bahkan udah agak rusak begini belakangnya. Ini waktu gue pergi ke puncak, jadi dulu setiap weekend itu gue pergi ke puncak sama nyokap and teman-temannya. Lu lihat dulu gue udah gaya banget kan, pakai jas, nggak main-main. Berikutnya ini adalah foto waktu gue ke Dufan. Waktu itu pergi sama sepupu gue, sama nyokap gue juga. Waktu itu ini ada ceritanya. Ceritanya waktu itu gue lagi tiduran di bangku Dufan. Tiba-tiba gue dikagetin sama badut. Dan gue fobia badut sampai sekarang. As you can see, gue lagi ngerebut pistolan gue yang dipegang sama saudara gue. Namanya Ayu. Dia sekarang udah married and udah punya anak. Dulu gue Dragon Ball, dulu gue keturunan Goku. Ini gue lagi ngumpulin tenaga, gue mau berubah jadi monyet. Ah, ini gue juga waktu gue masih jadi anggota Power Rangers, lu bisa lihat di badan gue. Tuh. Gue masih anggota Power Rangers, gue Rangers ijo. Gak ada. Jangan mikir aneh-aneh. Enggak, gue cuma lagi berenang pelokan sama keponakan gua. Jangan mikir aneh-aneh. Astaga, ini apa sih? Lu lihat dah. Ngapain gua di situ? Udah kayak anak hilang, lu lihat. Ngapain coba gua di depan patung bobo begini? Astaga. Gua enggak ingat sama sekali ini gua umur berapa, kapan dan di mana dan gua ngapain di situ, gua enggak ingat sama sekali. Ya ini waktu kecil gua berbakat jadi waiters ya sepertinya ya. Enggak. Ini waktu gua nemenin nyokap gua tuh guru dansa. Guru dansa Latin, caca, salsa. Kalau kalian bisa lihat itu di belakang sini. Sini nih. Daerah sini. Itu piala nyokap gue semua. Ada salah satu piala nyokap gue di rumahnya nyokap gue itu tinggi banget, setinggi gue. Itu waktu dia menang olimpiade. Nih foto waktu gue ngerayain ulang tahun gue di KFC. Caelah, lu lihat ngapain di KFC pakai jas gitu. Selamat ulang tahun Reza, umur 9 tahun, dasar ya. Ini juga gue foto di sebelah kado-kado waktu ulang tahun gue juga. Lo lihat kecil-kecil udah ganteng kan gue, dahsyat, mahana, udah mulai bete di foto. Disuruh foto mulu sama emak gue. Ini udah bete. Dipaksa senyum. Disogok pakai KFC. Alhasil gua senyum. Sekarang waktunya gua memperkenalkan kalian ke nyokap gua tercinta. The greatest one, the one and only, my mom. Cantik ya, cakep ya. Iyalah. Udah bayarin gua makan di KFC, gimana gak cakep. So, itulah dia nostalgia sedikit tentang kehidupan masa kecil gua. Sebenarnya foto masih banyak tapi nyokap gue cuma bawa segitu, jadi mungkin next time gue akan bikin lagi dengan foto-foto yang lain juga ya. But wait, jangan dimatiin dulu. Nih nanti ketika barang yang gue pegang ini gue keluarin, ada sinar dari surga, ada suara-suara. Ya sekarang gue udah punya PS3 tapi gue belum punya TV-nya.
belum beli TV-nya gue. Jadi belum bisa gue mainin. Pokoknya tunggu aja ya, doain gue dapat rezeki terus biar gue bisa beli TV-nya. So, thank you for watching, stay tune di channel gue, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, and at last but not least, everybody, PlayStation 3, salam gamers, bye.